Guna mempercepat pencapaian vaksin, Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titik Atiani Jodir meminta kepada seluruh puskesmas yang ada di daerah itu supaya melakukan vaksin kepada 100 orang setiap harinya selama 10 hari. Penegasan itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titik Atiani Jodir dalam rapat bersama Satgas COVID yang dihadiri Ketua Komisi 3 DPRD Barito Selatan Zainal Khairuddin, Wakapolres Barito Selatan, Kasdim 10-12 Buntok, Kadis Kesehatan Barsel, seluruh Kepala Puskesmas Sebarito Selatan, dan seluruh Kapolsek Sebarito Selatan. Bertempat di Aula Serbaguna, Kantor Bupati Barito Selatan. Wakil Bupati pada kesempatan itu juga menyampaikan, dari informasi yang didapat, terdapat 5.000 vaksin yang akan mendekati masa expired pada tanggal 30 Desember mendatang. Lebih lanjut, Wakil Bupati meminta kepada seluruh puskesmas yang ada di Barito Selatan dapat memacu pencapaian vaksin itu, agar semua puskesmas melakukan vaksin 100 orang setiap hari selama 10 hari. Terlebih lagi, masih ada sejumlah kecamatan pencapaian vaksin masih sangat minim. Ati Jodir juga meminta agar masing-masing puskesmas selalu melakukan koordinasi dan menginformasikan tempat dilaksanakan vaksinasi COVID-19 tersebut kepada aparat kecamatan, seperti anggota Koramil dan Polsek dan Kades setempat, supaya menghimbau warganya untuk mengikuti vaksin, lantaran itu sangat perlu guna kekebalan tubuh di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena memang kemarin itu bola panas dan bagi kita. Kita minta vaksin 5.000 dikirim provinsi yang sudah pernah. Ya. Nah, untuk itu kan kita juga keteteran, karena kita juga masyarakat kita kan bervariasi, yang ada yang paham, ada yang enggak, dan kita sudah melakukan banyak sekali persuasi yang kita kasih hadiah lah, tapi kan kita juga menyadari kondisi kita kan sangat terbatas. Nah, untuk itu saya ingin kerja sama kita semua, terutama dari para camat nanti untuk desa-desa, bagaimana nanti kita identify yang mana yang kurang. Ya Pak Kadis, ya nanti Pak Satya juga luar biasa kemarin, nanti bagaimana caranya kita mengundang masyarakat ini untuk bisa datang hadir vaksin. Sekali lagi saya terima kasih kepada TNI Polri yang luar biasa, beberapa pelaksanaan sudah kita dibantu mereka. Nah, harapan saya siang hari ini nanti stok yang ada dengan jadwal yang sudah dibikin oleh Dinas Kesehatan dan gugus tugas COVID itu dapat kita laksanakan dengan efektif dan target kita tercapai. Mungkin itu dari saya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Barito Selatan Zainal Khairuddin menyambut baik atas percepatan pelaksanaan vaksin itu. Dikarenakan itu merupakan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yakni sekurang-kurangnya pencapaian vaksin harus 70%. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.